Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang dan bahagia rasanya bisa kembali bertemu dengan kawan-kawan di sana. Mudah-mudahan seperti biasalah hendaknya Anda sekeluarga dalam keadaan baik. Allah cucurkan rahmat serta keberkahan dalam bentuk rezeki dan kesehatan kepada Anda sekeluarga dimanapun saat ini Anda tengah berada dan apapun aktivitas Anda. Amin, amin, ya robbal alamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, berdoa minta uang itu sama seperti berdoa minta barokah. Sedangkan barokah itu bentuknya adalah karomah, dan karomah itu adalah milik para wali Allah. Dan wali Allah itu memiliki sebuah amalan sehingga mereka mampu sampai kepada level menjadi para wali Allah, yaitu amalannya ialah tidak mencela segala perbuatan Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi kalau ditarik kesimpulan, tidak mencela segala perbuatan Allah terhadap kita adalah amalan utama dari para wali Allah. Sedangkan setiap para wali Allah itu pastilah dibekali dengan karomah. Dan karomah itu sesungguhnya adalah akibat daripada barokah. Dan setiap barokah yang digunakan untuk meminta, maka pasti apa yang dia minta itu akan dia terima. Dan setiap orang yang berdoa meminta uang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah memerlukan barokah supaya uang yang dia minta dalam berdoa itu menjadi zahir dan nyata. Jadi banyak di antara kita sesungguhnya yang berdoa minta uang hampir setiap hari, dan doanya itu pun pasti telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berjanji, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Jadi tidak ada satupun doa yang diucapkan oleh manusia yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja dikabulkannya itu dalam banyak hal. Ada yang dikabulkan langsung secara zahir dan nyata, ada pula yang dikabulkan itu masih goib. Goib itu maksudnya dia ada, tetapi masih di pelupuk mata. Jadi kesimpulannya, karena barokah adalah akibat dari tidak mencela segala perbuatan Allah terhadap kita, maka siapa yang mampu seminggu saja dia tidak mengeluh, tidak mencela segala perbuatan Allah terhadap dirinya, maka fadilatnya sama seperti dia meminta uang 100 juta, dan pasti uang 100 juta itu dalam seminggu akan dia terima. Jujur saja, saya mendapatkan amalan ini dari orang gila. Dia sudah tidak lagi sholat, tidak lagi puasa, tidak lagi mengaji. Tetapi kemana dia berjalan selalu dapat makan, kemana dia bermain selalu diberi pakaian, dan bahkan pernah suatu hari dia mendapatkan uang 100 juta. Setelah dikabarkan kepada masyarakat umum di daerahnya, tidak ada satupun masyarakat yang merasa kehilangan uang 100 juta, sehingga uang itu diberikan kepadanya. Jadi untuk apa uang 100 juta itu dia gunakan? Ya kadang-kadang dia kasih kepada anak-anak, kadang dia belikan kemainan, kadang dia hambur-hamburkan kepada beberapa orang-orang tua dan janda-janda. Dan anehnya, peristiwa itu hampir setiap bulan terjadi. Artinya, seminggu dalam satu bulan, dia pasti mendapatkan uang cash 100 juta rupiah. Entah itu kadang-kadang dia temukan di parit lah, dia temukan di rumah kosong lah. Tapi karena memang tidak ada orang yang kehilangan uang 100 juta, maka mau tidak mau, uang yang dia dapatkan itu, ya dibiarkan saja dia habiskan. Nah, karena melihat peristiwa seperti itu, saya iseng-iseng mencoba mencari amalan atau ilmu apa sih yang dipakai oleh orang gila ini, sehingga hampir setiap minggu dia mendapatkan uang 100 juta. Lalu saya bertanyalah kepadanya mengenai agamanya. Dan saya terkejut karena dia langsung tersinggung. Padahal biasanya saya bertanya segala macam hal, malah dia jawab dengan senyum-senyum dan nyengir-nyengir. Tetapi ketika saya bertanya mengenai agamanya, dia langsung menjawab, "Tahu apa kamu soal cara saya menyembah Tuhan saya," katanya. Dan karena saya tahu dia tersinggung ketika saya bertanya mengenai agama, maka saya tahu pula bahwa disinilah titik lemahnya untuk mengorek-ngorek dan mencungkil-cungkil ilmu apa sih sebenarnya yang dia miliki. Maka saya perpanjang saja bertanya mengenai ibadahnya, mengenai agamanya, mengenai zikir dan sholatnya. Dan ternyata dugaan saya benar. Dia menjadi sangat emosi dan berbicara layaknya seseorang yang sangat mengerti akan agama. Berbagai macam zikir, berbagai macam amalan dia keluarkan. Tetapi yang paling membuat saya terkejut itu ialah dengan perkataannya yang satu ini. "Jika seandainya kamu mampu seminggu saja tidak mencela, tidak mengeluh segala perbuatan Allah terhadap kamu, maka pasti uang 100 juta akan kamu dapatkan di mana saja. Entah itu di batu, entah itu di kayu, entah itu di bawah bantal tidurmu, entah itu di kamar mandimu." Setelah itu dia meracau-racau kembali seperti biasanya, yaitu menjadi orang gila kembali. Bahkan sambil pergi menyanyikan lagu dangdut. Saya ingat betul lagu yang dia nyanyikan, yaitu Terajana. Nah, kawan-kawan yang saya muliakan, saya pernah mencoba mengamalkan apa yang dia sampaikan tadi. Tetapi jujur saja saya tidak mampu. Barangkali ada di antara kawan-kawan di sana yang mampu seminggu saja tidak mencela, tidak mengeluh segala perbuatan Allah terhadapnya. Siapa tahu kan apa yang dikatakan orang gila tadi itu
adalah perkataan seorang wali Allah yang berpura-pura menjadi orang gila. Jadi silahkan diamalkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan karena hari hujan saya membuat videonya, saya minta maaf kembali jika audio dalam video ini agak sedikit mengganggu telinga Anda.